Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambo kemuko iko 20 minit. Kemuko iko 20 minit. Beko ke kanan 20. Beko ke kiri 20. Jadi 20 kali 3 60 sesuai dengan janji awak 600 mililiter. Bah, suai? Janji? Deal? Jangan main bimbau lain dari kanan kiri. Jangan ada dusta di antara kita. Kasih kau dulu 20 minit. Ambo dituduh sebagai penista agama orang lain. Tuntutannya penjara. Entah bara tahun ndak ambo inge-inge beko cameh ambo. Mako ambo mesti mengklarifikasi kepada lembaga agama Islam yang paling tinggi di Republik Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Supaya tidak menimbulkan fitnah bahwa iko ambo sampaikan di dalam masjid. Penjelasannya untuk umat Islam. Ambo ingin menjelaskan Quran dan Sunnah setelah fatwa para ulama. Dan ambo bukan membuka pengajian khusus untuk menghujat agama orang, tapi dalam konteks menjawab pertanyaan. Itu ambo jelaskan pada pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia, Buya Dr. Anwar Abbas MMMAG. Itu nanan lado tadi, tagak di muka awak. Jadi kalau beliau mengatakan, saya sengaja datang dari Jakarta untuk mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, itu menggadangkan hati ambo saya. Sudahlah badan ketek, hati ketek pula. Amako begitu cara ulama membesarkan hati ambo. Mudah-mudahan silaturahim kami ko basamo kami di MUI, basamo pulo kami di kini di pesantren Al-Kausar Muhammadiyah, basamo pulo basamo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu yang basamo ambo, mendampingi ambo, mendoakan ambo, mensupport ambo di MUI, ambo danga lainnya bersalaman dengan Buya Dr. Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Yo. Ambo alumni Al-Kausar Muhammadiyah. Itulah dionan paling ujung, Dr. Zulfadli. Jadi alumni Al-Kausar iko inyo levelnya ndak LCMA do doktor. Coba anak pesantren Al-Kausar angkat tangan. Nah, kalau dokter baru mengaku alumni. Kalau indak dokter, elok indak usah ke Mesir. Ini dokter baru pulang. Siap berangkat ke Mesir? Siap sampai dokter? Awas. Al-wa'du dain, janji adalah utang. Utang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang doa Buya supaya ambo lebih gadang segadang Pak Bupati, sebenarnya Buya usaha sudah ambo lakukan. Adalah dokter di Batam. Nyom-nyabi Ustaz Somad, kalau lebih besar mungkin lebih berwibawa. Jadi apa caranya Pak Dokter? Minumlah SKM 3 kali sehari. Susu kental manis. Minum pagi, minum siang, minum malam. Minum pagi, minum siang, minum malam. Ambo cubo sebulan. Bertimbang tetap 50 kilo. Jadi ambo telponnya lagi, dokter di Batam tadi. Assalamualaikum dokter. Yo, atang ke cek dokter, kalau minum SKM ko bertambah berat badan awak. Yo, ambo lah makan sebulan, tak jauh tambah.
Kece dokter, ustaz, berartilah takdir Allah. Yang penting sehat. Tapi ndak jawab tahu, mungkin doa Buya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lo nak mengaminkan. Padahal kini ibu-ibu banyak banana ingin kuri. Randanglah dicubo, katupek gulai paku ala. Apole cuba ada orang baralek selalu. Tapi rupanya awak itu bukan faktor makanan. Banyak orang kini takwik makan. Makan niko takwik diabetes mellitus. Makan niko cameh pulo darah tinggi. Makan niko takut kolesterol. Makan saja semua makan. Yang penting pola makan. Anak raja memakan rambai, ramai dimakan di hari siang. Amak-amak jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Awaklah berjanji 20 menit ke siko, 20 ke kanan. Maka insya Allah sampai 20 menit ambo akan mengarah. Tak kedang ha? Oh, bukan komplain dek 20 minitnya. Tapi sound system. Tapaso Pak Bupati turun tangan. Masya Allah. Pak Bupati sepanjang ambo berceramah baru iko Bupati mengurus sound system. Masya Allah. Tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah nyaman dah. Begitulah pentingnya suara Bapak Ibu. Jadi yang pokok sebenarnya ilmu biasa saja, suara nan luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim 24 jam kola dua kali basuo. Malam tadi di Taram. Iko pulo di pesantren Al-Kausar. Ambo sangko dek la tibo malam tadi, ndak tibo lagi kini. Banyak kadang ambo ceramah di beberapa tempat. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Rupanya di 50 kota kok ndak ada main wakil-wakil. Memang orangnya langsung datang. Malam tadi tiba, pagi ko basuo puluh sekali lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kami ini menjadi amal soleh insyaAllah. Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat, buya-buya awak. Lalu kemudian hadir pulau bersama awak, anggota dewan yang awak pilih untuk memperjuangkan aspirasi awak. Awak doakan supaya mereka istiqomah. Jihad mereka jihad konstitusional. Godaan mereka berat. Mereka bekerja di parlemen. Parle artinya bicara. Parlemen tempat bicara. Mereka diberi gaji untuk bicara. Maka kita doakan lidah mereka lurus untuk menyuarakan suara-suara rakyat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari bersejarah dalam hidup ambo. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah disetting, tidak pernah diatur. Kebetulan tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pagi berbicara di Muhammadiyah, jam 2 siang nanti di Perti Candu. Padahal dulu konflik luar biasa, kaum tua dan kaum muda. Yang satu menyebutkan solat tarawih 21, yang satu menyebutkan tarawih 8. Ambo masuk ke duonyo, dek sama-sama solat tarawih. Yang satu menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang satu menyebutkan Allahumma salli ala Nabiyina Muhammad. Keduanya ambo pakai, dek dua-duanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu solat subuhnya pakai kunut, yang satu solat subuh tidak pakai kunut. Ambo pakai kedua-duanya, dek sama-sama solat subuh. Yang satu membaca fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu lagi fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ambo hadir kedua solatnya, kerana masih sama-sama solat. Di hari kelahiran Nabi Muhammad,
dua baligh Rabiul Awal di bumi Minangkabau, Allah ingin menunjukkan, ini wahai Abdul Somad, bukan engkau meminta, bukan engkau merencanakan, di hari yang sama engkau bicara di pesantren Al-Kausar Muhammadiyah, jam 2 siang nanti akan bicara di pesantren Candong Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang kedua-duanya ini adalah jalan, yang kedua-duanya adalah sarana, tapi tujuan akhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun ucapan Pak Bupati mengatakan ingin mengajak tidur di rumah dinas beliau, malam tadi sudah beliau sampaikan, siang ini pun sudah, dan nanti malam kami akan bertolak menuju Bukit Tinggi. Tak dapat saya tunaikan sekarang, tapi insya Allah tak dapat ditunaikan tahun ini, masih ada tahun depan. Tak bisa periode ini, di periode kedua nanti. Senang tak dengan Pak Bupati kita? Sepanjang sejarah Ambo berceramah di 50 kota, dimanapun Ambo tausiah, baik di kampung, di desa, di kota, petang, siang, malam, Pak Bupati selalu datang. Padahal tidak musim kampanye. Kadang banyak aja pemimpin-pemimpin daerahku kalau musim kampanye, awak tidak datang pun ya tibu. Tapi Pak Bupati tidak melihat musim. Kita doakan panjang umur beliau, sehat badannya, istiqomah dia untuk menolong agama Allah, terutama menolong pesantren Al-Kausar. Dek janjinya di muka Buya Anwar Abbas tadi. Adapun jawaban beliau, setiap ditanya orang, orang mana sebenarnya Ustaz Somad itu? Beliau menjawab, orang Minangkabau. Ini bermasalah. Nanti bisa ditangkap polisi atas tuduhan keterangan palsu. Bupati Nampatamo mengundang Ambo di bumi Minangkabau adalah Bupati Agam. Ketika itu dalam kata sambutannya, apa kata Bupati Agam? Ustaz Abdul Somad bukan penceramah tamu yang datang bertamu ke bumi Minangkabau. Ustaz Abdul Somad adalah pulang suri ke kampung halaman. Anak kemanakan nan lamo dirantau, nan tibo kembali basuojo nenek mama dan alim ulama cadia pandai. Lamu ambu tamano. Iyo kecik Pak Bupati. Ambu baco-bacolah sejarah nenek moyang ambu. Namo amak ambu almarhumah Hajah Rohana. Namo amak inyo Siti Aminah. Siti Aminah ko anak Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ko anak Nahoda Alang. Nahoda Alang ko anak Nahoda Ismail. Nahoda Ismail iko anak dari Angku Mudik Tampang, keturunan Datuk Angku Batuah, keturunan dari Pagaruyung. Jadi rupanya memangnya baputa-puta jauh, tapi rupanya bak kecek urang Jakarta, bau-bau bacangnya ade gitu. Kalau kata orang Melayu, bau serai kemanginya. Jadi ini saya jelaskan supaya bahwa yang disampaikan Pak Bupati tadi tidak mengada-ngada, tapi memang begitulah adanya. Jadi sepenjelasan ambo kok jaleh apa enggak? Insya Allah selama iko nan ndak jaleh, dapek ambo jaleh kan. Cuma nan jadi masalah ada orang-orang nan cari makannya memang membuat nan jaleh indak jaleh. Namanya pun ijal, indak jaleh. Mohon maaf kalau ada nama itu. Apa nama membuat ambo bangga kini? Bahwa ambo berada di pesantren nan selalu disabwik dalam Al-Quran. Inna a'tayna. Masya Allah. Aduh dalam Quran. Bangga tak punya pesantren ada nama dalam Quran? Ambolah ambo cari nama pesantren tanpa ambo belajar dari Al-Fatihah sampai An-Nas, indak basu. Cuma kalau mencari nama nan rancak-rancak lah. Jangan apa nan ternampak itu lo dibue. Apa nama pesantren? Al-Baqarah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar.
nikmat terbesar. Maka syukuri nikmat ini dengan cara apa? Dua. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, banyak-banyak ibadah kepada Allah. Wanhar, berkorbanlah. Nih pendiri sudah berkorban mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, mewakafkan segala wakaf, semen, batu, kerikil, kosen, pintu, jendela. Kita apa yang kita wakafkan hari ini? Ini hari libur, hari Sabtu, mestinya ke danau, mestinya ke pantai, mestinya ke bukit. Tapi orang 50 kota, orang Harau, orang Payakumbuh hari ini mewakafkan waktunya. Mudah-mudahan yang mewakafkan waktu hari ini sampai mobil parkir ke pom bensin. Antah parkir pom bensin, antah mengantri bensin, wallahualam. Nanjale nampakmu panjang. Artinya nan mewakafkan waktu hari ini insyaallah dibalas Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanah ini mahal. Kalau mau dibuatkan cottage, hotel, kalau mau dibangunkan di sini rasarana bisnis, bisa. Tapi kenapa dibiarkan kosong? Sempat santri 30 orang, tak ada orang mau sekolah. Datanglah ustaz muda bergelar MPDI Master Pendidikan Islam. Usia baru sekitar 30-an tahun, tapi sudah mampu menjadi pimpinan pesantren. Beliau tua sedikit aja dari saya. Ambo lahir 77, kini 2019, 2020 sampai tahun. Beliaulah 30 tahun. Umur 30 bisa memimpin pesantren, kita doakan beliau menjadi pemimpin masa depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percayakan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren, benteng terakhir menjaga anak keturunan. Tidak lain, tidak bukan, tak ada lagi yang bisa menjaga anak-anak kita selain pondok pesantren. Daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren modern Al-Kausar Muhammadiyah Sarai Lama sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, tinggal potong videonya 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah, sebanyak-banyak kamera, coba cari lihat, cik 2, 3, 4, 5, 6, 7 entah mana ni duit, Allah wa'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita doakan kameramen-kameramen ini supaya sehat, terutama matonyo. Sebab biasanya kameramen ko lah tua beko mato beko sebalah. Ceramah Ustaz Abdul Somad di pesantren Al-Kausar sekali, tapi bisa ditonton orang 1 juta kali. Melalui apa? Channel-channel. Ini banyak channel yang akan mengupload. Kalau channel Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa anak kita di pesantren? Nanti kalau anak kita di pesantren tidak bisa keluar negeri. Siapa bilang anak pesantren tak bisa keluar negeri? Comparative study to Malaysia in Singapore. Tuh, tertulis. Bukan tanggung-tanggung studi bandingnya. Singapura. Ustaz Somad pernah ke Singapura? Pernah lah. Bila? Waktu umroh transit. Ambo sampai kini belum bisa masuk Singapura. Tapi anak pesantren Al-Kausar bisa pula studi banding ke Singapura. Hati siapa nak sakit mencalik foto mereka. Pandai pula mereka berfoto, ada patung singa dan keluar air dari mulutnya itu, ditampung. Berapa banyak yang sakit jantung menengok foto kalian. Bisakah mereka masuk Singapura kalau tidak bahasa Inggris mantap? Tak bisa. Itu menunjukkan apa? Anak pesantren. Anak pesantren bisa bahasa Arab, biasa. Anak pesantren bisa baca kitab, biasa. Tapi anak pesantren bisa studi banding ke Singapura, tentulah bahasa Inggrisnya skor TOEFL, Test of English Foreign Language. Nah, dan kue tepuk tangannya, cuba aja bahasa Inggris. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau dia sudah biasa keluar negeri, maka insya Allah mentalnya sudah kuat. Jangan sampai nanti sampai ke tempat pengecapan visa paspor, sampai di situ menggigil ketakutan.
Bukan cuma air liur keluar, air yang lain ikut juga keluar. Tapi kalau mereka sudah terbiasa, Masya Allah, mudah-mudahan perjalanan mereka tidak hanya Malaysia, Singapura, sampai ke Eropa, sampai ke Harvard University, sampai ke Cambridge, Inggris, sampai ke McGill, Kanada, sampai ke Sorbonne, Perancis. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya seperti tertulis di kepalanya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjadi orang Minangkabau tanggung jawabnya besar dan luar biasa. Betul? Mangalo betul. Menjadi orang Minangkabau tanggung jawabnya besar. Kalau dilihat dari nasionalisme, menjadi orang Minangkabau berhutang nama dengan Bung Hatta. Menjadi orang Islam yang religius, yang fanatik, yang membela agamanya, maka tak ada nama kecuali nama yang tersanjung sampai di Universitas Al-Azhar. Satu-satunya dalam sejarah dunia yang ayahnya dapat doktor honoris causa, anaknya dapat juga doktor honoris causa dalam sejarah Al-Azhar, cuma satu di dunia, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah. Dua-dua ayah dan anak dapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Makanya kalau tak sanggup jadi orang Minangkabau, abar ubahlah. Mau jadi apa? Terserah. Mau jadi Power Rangers. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nama kita sudah Islami, Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau disebut adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kalau sudah disebut Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oh lah habis 20 menit. Tak mungkin jam mampu menipu. Tadi yang memulai jam 8:30, sekarang jam 9:07. Lebih-lebih sedikit, mudah-mudahan kelompok kanan memaafkan. Karena waktu kalian sudah tersisa di sini. Sekarang izinkan ambo berpindah ke lain tempat, tapi tidak berpindah ke lain hati. Mohon izin Bu ya. Mohon izin Pak Kapolres. Mohon izin Pak Dandim. Pak Kapolres, Pak Dandim, kau perlu awak minta izin supaya awak tidak kanai razia. Ba'akaba ama-ama sekalian, sehat. Mudah-mudahan ama-ama melahirkan anak-anak yang solehah, dan mereka pula akan melahirkan anak cucu menjadi para ulama-ulama besar. Di atas pentas Iko ada Buya, betul? Di atas pentas ini ada Bapak Dandim yang akan menjadi Jenderal Bintang 4. Di atas ini ada Bapak Kapolres, kita doakan jadi Kapolri. Di atas ini ada anggota dewan. Di atas ini ada bapak bupati. Semua orang yang hebat-hebat ini dilahirkan oleh laki-laki apa perempuan? Kalau begitu siapa yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Mereka orang-orang hebat. Bupati, DPR, Dandim, Kapolres, ulama, doktor, buya, semua laki-laki ini dilahirkan perempuan. Yang dilahirkan bencong angkat tangan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, Nabi menoleh menengok ke belakang. Yang ditengok Nabi laki-laki apa perempuan? Macam tahu aja. Nabi memandang ke belakang, yang ditengok Nabi adalah seorang perempuan. Masya Allah. Walaupun yang di baleho ini dua-duanya laki-laki, Mudir Al-Kausar Ustaz Dafri Arwali MPDI, Ustaz Abdul Somad LCMA laki-laki, tapi kami berdua tetaplah keluar dari rahim perempuan. Berutang budi? Bukan. Berutang nyawa kami. 9 bulan 10 hari kami menumpang di perut mereka. 2 tahun kami disusukannya. Emak kami memang tempat kami menyusu. Bukan macam anak-anak sekarang, menyusu ke kaleng. Akan banyak anak-anak sekarang pulang sekolah bukan meluk emaknya, dipeluknya kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari rahim alumni-alumni pesantren Al-Kausar, maka akan lahirlah calon pemimpin bangsa yang akan menjadikan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun
jilbabnya terjaga. Cobalah tengok jilbabnya panjang, jilbabnya panjang menutup, maaf-maaf cakap, menutup leher, menutup dada. Itu jilbab yang syar'i. Sekarang banyak juga perempuan berjilbab tapi dililitkan ke leher. Inyo nan pakai jilbab awak lo nan cameh. Nan dimakan katupek gulai paku, tak sangkui di sini kok mati. Ada juga perempuan yang berjilbab, wajah biasa-biasa saja, tapi semua orang terpukau terpesona. Kenapa? Bukan karena cantiknya, bedak 2 inci. Tapi anak-anak pesantren kita cobalah tengok, murni, tulus. Saya tidak terlalu lama menengok, takut saya terpukau pula. Kalian anak-anak saya, kalaulah saya menikah dulu umur 20 tahun, sekarang sudah umur 42 tahun, berarti anak saya sudah 22 tahun. Bayangkan itu, ini adalah anak-anak saya. Nah ini, ambo jalihkan kini supaya waktu ambo mancaliak kau, jangan sabit, kau gatel pajak kau. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mau menjaga anak perempuan, benteng terakhir menjaga anak perempuan adalah pondok pesantren. Internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TV, game online, PlayStation, semua yang merusak, sinetron, infotainment, semua tontonan yang tak bisa dijadikan tuntunan merusak anak-anak kita. Di mana mereka bisa terpelihara, terjaga? Tidak ada tempat lain yang paling safety, tidak ada tempat lain yang paling kuat selain pondok pesantren yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren Al-Kausar, alhamdulillah. Yang belum juga mendaftarkan, na'udzubillah. Yang sudah kusampaikan, kusuruh, tak juga mau mendaftar, mati ajalah. Ada anak-anak ustaz nih yang tamat nanti dari pesantren Al-Kausar berminat jadi polwan? Tengok Pak, kira-kira Pak Kapolres kalau mereka ikut tes polwan lulus apa tidak? Pak Kapolres nanti ditanyu lain, lu namanya jawi. Anak pesantren insya Allah 90% lulus. Kenapa? Badannya sehat. Apalagi tamat dari Al-Kausar, cuacanya cerah, polusi udara tak ada, pemandangannya cantik di antara bukit. Saya betah tahan betul saya selama di Harau, tamat di Payakumbuh, di bumi Minangkabau. Makanannya masya Allah, randang, santan, sehat walafiat. Oleh sebab itu tak ada kurang satu apapun, tidak pernah pakai narkoba, tidak ada kena sabu-sabu, tak pernah mabuk lem kambing, tak pernah kepalanya dirusak dengan TV website yang tak baik. Kalaupun penonton yang ditonton baik-baik, sehat tak badannya? Itu bukti latihan tapak suci. Orang Minangkabau tidak ada yang tak pandai bersilat dan mengaji karena tinggalnya di surau. Kalau sudah disebut Minangkabau, pandai bersilat, pandai mengaji. Betul? Itu bukti tapak suci. Pandai dia seni, drum band. Mantap. Bagaimana hafalan Qur'annya? Jangan ditanya. Kedua orang yang membaca Al-Qur'an, santri asli dari pesantren Al-Kausar, Al-Hafiz Fulan. Al-Hafiz. Ambo sangko Al-Hafiz banyak jo Al-Hafiz pun namu. Itu betul ndak Al-Hafiz? Hafal itu Ustaz, kata Ustaz Dafri. Emang hafal Qur'an Ustaz? Hafal Qur'an keduanya. Berapa lama hafal Qur'an? Hafal Qur'an berapa? Juz 30 apa juz 30 apa 30 juz? Hafal Qur'an 30 juz. Berapa lama mereka tadi hafal Qur'an? Mereka menghafal Qur'an dalam waktu 45 hari. Ibu kalau mau mencari calon menantu, jangan jauh-jauh, datang ke Al-Kausar. Nanti, jangan kini. Ini kok baru kelas 8. Hafal Qur'an 45 hari. Kadang-kadang awak lamu acara dimulai, mohon maaf Buya, mohon maaf Ustaz Somad, acara belum bisa kita mulai. Kenapa? Qori kita belum datang. Kenapa Qori belum datang? Rupanya pembaca Qur'an pemain naturalisasi.
Diundang dari jauh. Ini asli. Kadang kori yang disambut dipanggil naik ke atas. Kori yang lah tua. Tapi tadi anak-anak. Sebetulnya apa ini tujuannya? Apa tujuan masyarakat Sari Lama ingin menunjukkan Ustaz Somad? Di tempat kami membaca Quran ini anak-anak. Sedangkan anaknya saya hafal Quran. Sedangkan anaknya saya pandai baca Quran. Apalagi bapak dan ibunya. Betul? Kalau tidak percaya, cuba cik-cik. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya menggulung baju. Bukan karena apa-apa. Ternyata baju baru ini panas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sengaja dicat dengan warna hijau, tertulis di atas Al-Kausar. Warna hijau itu adalah kuning. Kuning agak-agak hijau sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya mesti dinampakkan. Tidak semuanya mesti kelihatan. Yang tampak ceramah di depan Abdul Somad, yang tampak memberikan kata sambutan Buya Anwar Abbas, yang nampak di depan Bapak Bupati, tapi tak semuanya nampak. Bayangkan kalau semuanya nampak, tiba-tiba pipa ini dibuat transparan, nampak semua yang keluar. Semua bilang, hi. Tidak semuanya nampak. Anak-anak yang hafal Quran, gurunya tak nampak. Anak-anakku yang menjaga aurat, tak nampak gurunya. Tapi catatan malaikat nampak jelas nanti di hadapan Allah. Artinya apa? Begitu juga dengan acara hari ini. Megah, meriah, ramai. Tapi tak nampak siapa yang berbuat. Abdul Somad hanya datang berceramah. Tapi ada orang-orang yang berjasa hari ini. Tak nampak, tak terlihat. Mudah-mudahan Allah nampakkan amal mereka di akhirat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ini asrama tidak cukup lagi. Maka kemana tinggal santri-santri? Menyewa ruko di depan. Ustaz tahu dari mana? Ambo kalau kata-kata sambutan itu ambo dengar baik-baik. Aku kata sambutan didengar, kalau perlu dicatat. Ini asrama tidak mencukupi lagi. Kami menyewa ruko di depan. Apa makna di balik cerita itu? Balilah ruko itu. Harga ruko 1 miliar. Ambo tidak tahu di Sari Lama. Ruko 1 miliar. Kalau awak hadir kini 1000 orang. 1000 orang hadir. Ada 1000 awak. Labiah. Kalau dihitung sama malaikat kiroman katibin rokib atid. Sama yang membawa jin hantu. Tuyul. Berapa? Anggaplah kita sekarang 3000 orang. Maka satu orang memberikan 300 ribu, maka itu sudah bisa memberi satu ruko, menyelamatkan anak-anak kita ini. Setuju tak kalau kita bersedekah untuk pesantren? Tidak ada pimpinan Muhammadiyah, tidak ada Ustadz Mudir membisikkan ke telinga saya. Wallahi tallahi billahi demi Allah, tak ada mereka bisikkan. Tolong nanti. Tak ada. Saya saja berpikir, karena habis tablik akbar ini selesai ceramah pengajian, habis. Macam abu, macam debu dihembus angin. Tapi kalau kita bersedekah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana-mana saya ceramah biasanya ada kotak. Ini tak ada kotak. Oh, ada. Lah berisi pulau. Coba, coba minjam sebentar. Ambo pejamkan mata ya. Awak tes piti apa nan paling banyak? Itu nan terambil. Awak hitung sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5000 masuk surga. Parkir saya kini di mall ala 5000 satu jam. 2 jam 10 ribu. Masuk surga 5000. Jadi 5000 kok Buya enggak masuk surga? Masuk juga, cuma enggak pakai AC lah. Itu kan Ustaz sengaja mengambil piti 5000. Oke, kalau gitu awak undi barale. Ha. Enggak lu ado kerincing. Nan 5 ikut jo dia tu. Tahunya 2000 di bawah, ikut lambo kecil. Masya Allah.
Tolong satu laki-laki naik ke atas. Bawa ikut ikan-ikanan gadang aduh dia tuh. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kau nampaknya nak naik ke atas kau foto modelnya. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Yang 2000 perak, yang 5000 perak itu akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah, da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nan amaknya sakit, nan apaknya sakit, nan adiknya sakit, nan bininya sakit, bersedekah, bersedekah dengan niat supaya Allah berikan kesembuhan. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, anak-anaknya susah menangkap pelajaran, yang anaknya tidak mau membaca Quran, yang anaknya tidak mau sholat, yang suaminya tak mau sholat, mudah-mudahan dengan bersedekah ini dibukakan Allah pintu hatinya, mau dia sholat, mau dia membaca Quran. Amin. Lah habis 20 minit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara yang hadir hari ini, mudah-mudahan kehadirannya bernilai amal soleh. Ada sebagian orang melihat duit kotak kertas karung sedekah ini datang, itu detak jantungnya mulai tak normal. Asal dicaliaknya itu mulai lain rasa degup di dalam. Ustaz Somad itu cuma pandai nyuruh orang aja itu, dia sendiri tak bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita belikan tadi kemudian dibelikan semen. Semen dibelikan lagi batu bata. Sisanya diberikan dengan besi. Dibuatkan asrama di belakang. Anak-anak kita akan menginap belajar di sana. Mati kita dimakan cacing tanah. Mengalir pahalanya ke makam kita insya Allah. Adapun ibu yang suka menyimpan duit, beli cincin, simpan lagi beli cincin, simpan lagi beli gelang, simpan lagi beli rantai, pergi ujian tunjukkan ke orang, gatal ya. Kemana-mana pergi menunjukkan cincin, menunjukkan gelang, menunjukkan subang, menunjukkan rantai. Kalau dipakai subang di talingon tak nampak, dicaliak dek orang, dipasang pulau subang di ujung hidung. Mati, tinggal diambil oleh suami untuk modal kawin lagi. Betul pak? Takut camehnya, padahal dalam mati. Iyo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang kekal abadi? Itulah duit yang ada di kertas-kertas plastik-plastik. Tolong nanti selesai acara diumumkan bapak ibu, supaya membangkitkan semangat jamaah, yang bisa mengirimkan langsung kirim ke nomor rekening berikut ini, Pondok Pesantren Al-Kausar Muhammadiyah Sari Lama. Mudah-mudahan dijadikan Allah pesantren ini pesantren besar di masa akan datang. Amin. Alumni aja sudah sampai ke Mesir, alumninya bekerja di kantor Kementerian Agama, alumni-alumni tersebar, ikatan alumninya. Kita bermimpi di masa akan datang akan ada pertemuan alumni akbar di sini. Amin. Kalau ada yang mengatakan Ustaz Abdul Somad itu diundang payah sampai 3 tahun tak datang, insya Allah ambo akan datang 3 tahun lagi. Kita buatkan persiapan-persiapan besar, alumni seluruh Indonesia datang, yang dari Nias, dari Sumatera Utara, yang dari Batam, dari Kepri, dari Riau, semuanya datang. Sesungguhnya tempat ini, wilayah Payakumbuh di Kabupaten 50 kota, ini sangat strategis. Karena orang dari Pekanbaru yang banyak menyekolahkan anak-anaknya, yang ingin ke Padang Panjang, yang ingin ke Bukit Tinggi, yang ingin ke Padang, mereka sudah dicegat, di stop duluan oleh Al-Kausar. Jadi Al-Kausar ini strategis, alamnya, tempatnya, lokasinya, prestasinya, alumninya.
tak ada kurang sedikit pun. Seninya ada, bela dirinya ada, bahasanya ada, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual. Cita-citamu insya Allah setinggi apapun akan tercapai karena doa dari bapak dan ibu guru, doa dari buya-buya kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pindah ke tempat yang terakhir. Kita berpisah tapi tidak bercerai, karena kita tetap disatukan dalam doa. Doakan Ustaz Somad mati husnul khotimah. Jangan kini, masih ada jadwal leh. Mohon maaf Bu ya, ambo lewat-lewat bantu setrika kau nampaknya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibunya sudah, anak-anak perempuannya sudah. Sekarang tinggal kepala rumah tangga yang paling besar tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Ini saya sedang berbicara di depan calon-calon penghuni surga. Tapi kalau tak jelas mendidik anaknya, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang satu sel dengan Abu Lahab. Selangkah lagi bapak mau masuk surga, selangkah lagi bapak mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi kalau anak tidak dididik agama, ditariknya ujung kaki bapak akan masuk dalam neraka jahanam. Mau? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, keluargamu, menantumu, tetanggamu, sahabatmu, nahro, api neraka jahanam. Gimana kita mau masuk surga duduk? Gimana kita mau masuk surga di atas permadani? Di mana kita mau masuk surga di atas dipan-dipan kursi-kursi yang indah dan cantik? Di dunia saja tak dapat tempat duduk. Oh, Ustaz menyindir kami yang berdiri ya? Tidak, ambo pun tegak. Kalau bapak tegak berdiri, saya pun tegak berdiri. Kalau bapak kena panas, saya pun kena panas. Bedanya bapak cuma berdiri dan panas. Ambo tigo, tegak berdiri, ngecek leh. Oleh sebab itu maka ini menjadi kebanggaan kita bersama. Anak-anak bapak akan mendoakan bapak di tengah malam. Mereka bangun jam 2, jam 3 malam. Mereka ambil wudu, mereka akan sholat tahajud, mereka akan tutup dengan witir, meleleh air mata, mereka berkata Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saya diundang hari ini, dua nama yang sama, Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Milad Muhammadiyah. Milad Muhammadiyah yang ke-107. Maulid Muhammad yang keberapa? Ambil kalkulator, hitung sendiri. Hijrahnya 1441. Dia hijrah umurnya 53 tahun. Sekarang kita hitung, 1441 tambah 53 tahun. Berapa? Memang orang kalau kena panas kok payah berpikir. Milad Muhammadiyah, Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah direncanakan, tak pernah diprogram. Hari ini Abdul Somad berbicara tentang Muhammadiyah yang dulu pejuang-pejuangnya sebagian besarnya memang betul Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Memang betul banyak tokoh-tokohnya dari Pulau Jawa, tapi jangan sepelekan tokoh-tokoh yang datang. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ayah beliau Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Tokoh-tokoh besar yang datang dari bumi Minangkabau mengharumkan nama Muhammadiyah, memerangi TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. TBC itu ejaan dulu khurafat yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Mereka datang membawa peradaban, membangun umat ini, membetulkan keimanan, meluruskan tauhid dan akidah di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini generasi Muhammadiyah yang membawa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertebaran di atas muka bumi sampai ke pesantren Al-Kausar. Mereka menonton dari atas.
tidak hanya dari atas sampai dari jendela-jendela. Ha, anak muda kita, masya Allah, direkamnya ceramah Ustaz Abdul Somad. Mati Abdul Somad, 1000 Abdul Somad dari bumi Minangkabau akan datang memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Banyak pula nak mengaminkan, entah mengaminkan nan 1000, entah mengaminkan awak capek mati. Apa resep Ustaz? Apa makanan yang Ustaz makan sehingga bersemangat? Tidak ada. Semangat ini datang karena doa orang banyak. Bapak semangat terus cari nafkah, Pak. Bapak semangat terus cari makan anak, Pak. Bapak semangat terus cari rezeki, Pak. Bukan untuk bangun rumah yang besar, bukan untuk membeli rumah yang besar, bukan untuk membeli mobil yang mewah, tapi untuk menyekolahkan anak terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan tetap pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dan ketika kita mati menghadap Allah, tinggalkan satu di antara yang tiga. Satu di antaranya adalah waladun salihun, anak yang soleh. Di mana anak soleh itu dibentuk? Anak soleh dibentuk di antaranya di pondok pesantren modern Al-Kausar Muhammadiyah Sari Lama. Apa visinya? Tercipta santri yang unggul dalam ilmu, terampil dalam amal, mulia dalam akhlak. Ini sekarang ada generasi anak muda tiga-tiga tak ada. Terampil dalam ilmu, bongak. Terampil dalam amal, sembahyang Idul Fitri pun masbuk. Mulia dalam akhlak, tak ada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Tak hormat pada orang tua. Hari ini kita dihadapkan masyarakat Minangkabau, masyarakat yang berperadaban. Ada nenek mama, ada alim ulama, ada cadia pandai. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Batangnya tampak basanda, daunnya tampak banaung, akarnya tampak baselo. Itu yang menjadi pedoman dalam hidup awak. Betul? Ada segan menyegan, ada hormat menghormati. Kenapa kamu tidak pakai rok pendek? Segan saya dengan nenek mama alim ulama. Bumi kami, bumi islami, Minangkabau. Malu kami bercelana pendek, lutut hitam, berkudis, berkurap. Kalaulah guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Bagaimana kita mau dihormati? Ustaz Somad, ayah saya tidak sholat, Ustaz. Saya sudah ngaji, Ustaz. Gimana caranya ayah saya sholat, Ustaz? Tidak mungkin santri-santri anak muda pulang. Jangan mentang-mentang kalian sudah hijrah, mentang-mentang sudah ngaji, ayahnya belum sholat, lalu pulang ke rumah, dipanggil ayah. Ayah, sini. Assalamualaikum. Kita tidak bisa menceramahi ayah ibu kita. Pakai mulut orang lain, sampaikan pesan-pesannya melalui lisan orang lain. Siapa yang ayah itu didengar cakapnya? Ayahmu mendengar cakap siapa? Nenek mama alim ulama. Apa panggil nenek mama? Nenek mama yang akan memanggil dia. Nenek mama akan memanggil ayahmu. Bagaimana pesannya, Ustaz? Sampaikan supaya nenek mama nyuruh dia sholat. Nenek mama, ambo ndak bisa mengecek kapak ambo, maka nenek mama tolong sampaikan supaya sholat. Kecek nenek mama, ambo pun ndak sholat juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Umat yang terbaik bukan karena masjidnya besar, umat yang terbaik bukan karena santrinya banyak, umat yang terbaik bukan karena keagungan keluhuran. Umat yang terbaik kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Insyaallah bumi Minangkabau tetap diisi oleh yang tiga, amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, anak ilmunya hebat, amalnya mantap, salatnya berjamaah, maka bapak-bapak kepala rumah tangga akan selamat. Istri-istrinya berjilbab panjang, pakaiannya menutup aurat. Maka tadi tawaran dari Pak Bupati 50 kota supaya tidur di rumah beliau. Tujuan beliau untuk apa? Bukan berbasa-basi, bukan beramah tamah. Tujuan Pak Bupati menawarkan Abdul Somad supaya tidur di rumah dinas Bapak Bupati 50 kota supaya mata Abdul Somad kalau tinggal di hotel takut rusak, tak terjaga. Sudah pakai sorban,
sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, masuk ke hotel, masuk ke lift, nampak orang pakai rok setengah tiang. Mau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Tak mungkin kita pejam mata, takut salah pencet nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu makna tawaran Pak Bupati tadi. Jangan sangka ada kata-kata, ada hikmah di balik itu semua. Jangan sangka itu basa-basi, bukan. Ucapan Pak Bupati saya tangkap sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi alhamdulillah di bumi Minangkabau, di hotel pun kita selamat. Kenapa? Hotelnya syariah, banknya bank syariah. Coba hitung berapa bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, itu ada? BNI Berbagi Bersama Membangun Negeri. Itu bank bukan punya daerah. Tapi kalau bank daerah yang syariah mana? Yang paling tua, Bank Aceh Syariah. Yang nomor 2, NTB Nusa Tenggara Barat Syariah. Yang nomor 3, Bank Nagari Bumi Minangkabau Menuju Syariah. Kita doakan pemimpin-pemimpinnya berjuang menolong agama Allah dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Alhamdulillah Ustaz Somad, Pak Bupati kami rajin sholat duha, Pak Camat kami rajin puasa Senin Kamis, Pak Gubernur kami rajin berzikir. Itu bukan amal bupati, itu bukan amal gubernur, itu bukan amal camat, itu amal emak-emak. Sholat sunat, puasa Senin Kamis, berzikir, baca Quran, itu amal siapapun bisa melakukan. Tapi ada amal yang bisa dilakukan dengan tanda tangan. Tanda tangan bantuan untuk asrama, pondok pesantren, kelas. Bisa apa tak bisa? Setuju apa tak setuju? Nanti kalau mereka ditangkap KPK, berikan uang ini untuk pesantren, hibahkan ini untuk pesantren, angkat guru-guru, tiba-tiba temuan, tangkap karena tidak sesuai dengan aturan, tak ada payung hukumnya. Maka payung hukumnya bisa dibuat. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. Itulah gunanya kita angkat anggota dewan yang bisa menolong syariat Islam. Kita tinggal di negara demokrasi. Kita bukan lagi tinggal di kerajaan Pagaruyung. Kita bukan lagi tinggal di kerajaan Islam. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pondok pesantren bisa ditolong, masjid bisa dibantu. Dengan apa? Dengan undang-undang, dengan pergub peraturan gubernur, dengan pergub peraturan bupati. Makanya pemimpin-pemimpin kita ini, kita doakan mereka istiqomah menolong agama Allah dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Amin. Peraturan daerah, anak-anak SD tidak diterima masuk SMP kalau tidak hafal juz 30. Setuju? Peraturan daerah, tidak boleh ada keyboard tunggal lewat dari jam 8 malam. Setuju? Kalaupun ada keyboard tunggal, lagunya lagu daerah dan lagu agama. Babelok jalan. Ah, boleh, silakan. Ayam dan lapeh, boleh. Pantang dipancing. Begitu kalau ada darah seni. Oh, tidak boleh ini. Seni-seni ini haram dalam Islam. Seni tidak haram dalam Islam. Dengarkanlah bacaan Al-Quran anak kita tadi. Suaranya yang merdu. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada gunnah, ada bila gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tak saya lanjutkan, karena tak sama suara saya dengan dia. Sedih hati saya. Waktu dia mengaji tadi, semuanya melantunkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kata jamaah. Waktu ustaz membaca, diam aja dia. Hati siapa yang tak bangga mendengarkan lantunan Al-Quran? Hati siapa yang tak senang menengok jilbab panjang anak-anak kita? Hati siapa yang tak senang melihat hari ini? Walaupun sebagian yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal dunia, tapi insya Allah amal kita pagi ini sampai ke makam mereka. Ustaz, nanti di tempat acara itu ada tenda apa tidak? Tak ada tenda, Ustaz. Tak ada tenda dipasang? Tidak ada. Masa tak ada sama sekali? Untuk Ustaz ada. Tapi untuk jamaah tak ada.
Allah Ta'ala Maha Adil. Dibuatnya pagi tadi hujan rintik-rintik supaya apa? Basah tanah supaya tak terlalu panas. Dibuatnya mendung di atas. Begitu habis 60 menit langsung panas betul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri supaya di masa akan datang Allah tambah lagi kenikmatan yang lebih besar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampai juga 60 menit. 20 menit. Rupanya kalau kita ceramah di hati orang yang tulus ikhlas, tak terasa 60 menit habis. Tak terasa 60 berlalu. Saya pernah ceramah terasa lama betul. Macam tak bergerak jam. Tengok baru 15 menit. Di mana itu Pak Ustaz? Di hotel waktu mau buka puasa. Lama terasa. Akhirnya saya memberhentikan ceramah karena terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah menjelang berbuka ini saya sampaikan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Datang panitia. Mohon maaf Ustaz, itu enggak loh azan dari masjid. Jadi azan mah azan Samsung. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang pernah mengalami ceramah kultum itu tahu betul, paham betul. Kalau jamaah itu hatinya terbuka, maka kita yang menyampaikan itu pun mudah, mencair saja. Tapi di sini jamaah bukan cuma hatinya terbuka, mulut pun terbuka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu berkah diberikan Allah. Ini ada beberapa, mohon maaf Bu ya. Masya Allah.